Saya lihat Sol Galeo-nya, time mark-nya bahkan masih belum pecah, Cok. Time mark-nya aja masih belum pecah. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang cuma nabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di server Cina ya, server induk, dan kalian bisa lihat di sini, aku juga pengen lihat ya. Kalian bisa lihat di sini ada King Solga ya. Kemarin kita lihat King Solga di tes server, sumpah lagi GG-GG-nya ya. Entah itu tes server atau server Cina, tapi bukan di serverku kayaknya ya. Oke, nah di sini ada sama-sama bawa King Solga, cuman yang satunya dia nggak bawa si Mega Mewtwo Y ya, sedangkan yang top global ini bawa, cuy. 21 juta ya, CP-nya 21 juta lawan CP 17 juta. Sama-sama level 127 ya, sama-sama bawa King Solga Leo. Oke, Mega Diancie-nya sama, King Solga-nya sama. Oke, terus Magiarna-nya sama ya. Di sini yang membedakan Xerneas-nya juga sama ya. Yang membedakan adalah PG sama si Mega Mewtwo Y, terus Zygarde sama Celebi. Oke, langsung kita lihat aja. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa King Solga-nya mati? Itu aku juga pengen buktiin sih. Itu sebenarnya King Solga-nya mati terakhir atau enggak sih? Oke, dan kayaknya itu mereka berdua tadi beda ya. Yang satunya Solga Leo-nya taruh di depan, yang satunya taruh di belakang ya, nggak sih? Nah, salah. Bener ya? Kok salah, bener. Jadi King Solga-nya sama-sama ditaruh di depan, cuy. Oke, Solga Leo-nya sama-sama ditaruh di depan, berarti sama-sama masang Solga sebagai tank ya. Oke. Dewa yang kiri punya time mark ya, karena dia bawa Celebi, harusnya lebih lebih keras nggak sih? Tapi yang kiri yang CP-nya 17 juta ya, yang kanan yang CP-nya 21 juta. Dan ini yang bawa Mega Mewtwo ya malah kalah tuh, kalian lihat. Mega Mewtwo-nya damage-nya 12 juta, cok. Oke, wuh, VIP 20 ya, kelihatan banget. Yang kanan Mega Diancie-nya dia pakai health item Marvel, health item yang merah. Jadi yang kanan udah jelas dia VIP 20, yang kiri masih belum tahu nih aku. Oke. Wih, itu King Solga-nya udah sekarat, tapi itu masih ada time mark-nya sih ya. Tapi udah sekarat yang kiri, yang kanan King Solga-nya dia masih masih banyak ya, 90% gitu darahnya, dan dia pakai sama-sama dia pakai soul bone, coy ya. Dia pakai soul bone, pakai health itemnya si siapa tuh namanya? Silver Mega Lucario ya. Pakai health itemnya Silver Mega Lucario. Padahal Sol Galeo paling bagus pakai level per apple loh. Ya, pakai level per apple karena dia gerak terus, coy. Yang ngeheal terus. Nih, sama-sama ya Sol Galeo-nya itu sama-sama pakai soul bone. Yang kanan pakai soul bone, yang kiri juga pakai soul bone-nya si Silver Mega Lucario. Dia bakal nambah counter attack, guys. Bakal nambah counter attack atau follow up sih, kalau nggak salah counter attack deh. Gila, counter attack-nya itu nggak tahu ya, counter attack atau jalan tadi 4 juta, cok. Wow, counter attack kan 4 juta. Tuh, counter attack lagi 5,3 juta, gila. Counter attack-nya aja udah kayak ultimate Mega Diancie-ku, cok. Tuh, yang kiri counter attack Solga Leo-nya itu cuman sekitar 1 jutaan ya. Yang kanan bisa nyampe 5 juta, cok. Counter attack doang loh itu ya.
counter attack doang, itu bukan ultimate, bukan nyerang gitu. Oke, ini ya 1,7 juta tuh. Mega Diancie aja cuma 200 ribu ultinya. Oke, Sol Galeo-nya yang kiri akhirnya mati ya. Kalian bisa lihat Sol Galeo yang kiri akhirnya mati. Tinggal yang kanan doang. Dan malahan yang kiri itu Sol Galeo-nya mati duluan. Kayaknya yang kanan sengaja ngincer Sol Galeo-nya dibunuh duluan ya. Karena ini kan PvP real time ya. Jadi kita bisa nentuin gitu siapa yang harus kita bunuh duluan. Dan dia bener banget sih. Kalau yang di kill pertama memang harus si Sol Galeo-nya ya. Tapi memang sih ya, kalau kalian pakai apa namanya, ketemu sama Sol Galeo gitu, aku pun juga kayaknya bakal ngincer Sol Galeo duluan gitu, karena dia ngeselin, apalagi kalau udah dapet Sun Armor ya. Oke, itu efeknya si siapa namanya, Zygarde skin ya, ZZ-nya jadi kayak apa ya, ZZ-nya tuh jadi kayak cyberpunk gitu cok. Oke, udah tinggal si Magiarna sama Mega Diancie doang. Oke. Zygarde-nya juga udah balik ke 100% ya. Sol Galeo-nya darahnya masih tersisa sekitar 50%an. Tapi setauku Solbon nggak bisa nge-heal ya. Entah mungkin dia di-heal sama Mega Diancie lah, atau sama yang lainnya yang ada di timnya, cok. Oke, kena cancel semuanya. Set, mati udah tuh. Oke, kita coba cari lagi ya. Kita cari lagi, cok. Oke, di sini aku dapat lagi nih, cok ya. Ini ada Sol Galeo yang tadi ya, ini Sol Galeo yang tadi. Cuman lawannya di sini pakai Mega Mewtwo X. Aku penasaran juga nih. Jadi Mega Mewtwo Y lawan Mega Mewtwo X ya. Line up-nya Mega Mewtwo Y lawan line up-nya Mega Mewtwo X. Oke, yang satunya pakai Sol Galeo King Solga, yang satunya enggak. Oke, kita coba lihat. Ini tadi King Solganya top global ya. Top global Cina gitu, bukan top globalnya juga sih. Top globalnya kalau nggak salah CP-nya sekitar 28 juta gitu atau 30 juta ya. Nanti abis ini kita lihat di Pokemon World Tournament. Tapi yang pasti CP 21 juta tadi itu udah gede banget ya. CP 21 juta atau 22 juta tadi, 21 juta ya. Oke, ini Mega Mewtwo X-nya kombonya nggak ada sama Zenta ya. Dia kombonya sama tim Psychic, cok. Ada Mega siapa namanya, Mega Metagross. Udah itu doang deng Psychic-nya ya, nggak ada lagi yang lain. Terus Fiery-nya ada 3, satunya ini nggak jelas, cok ya. Kombonya yang kiri nggak jelas. Ya, tapi aku lebih ke penasaran Mega Mewtwo X sama Y itu ya. Mega Mewtwo X mukul Mega Mewtwo Y, balik dipukul 3,6 juta. Oke, langsung sekarat ya Mega Mewtwo X-nya, langsung bawa Mega Mewtwo-nya ke Azurafield. Ini kalah kan Mega Mewtwo X? Kalau kalah sumpah membuktikan kalau memang Mega Mewtwo Y itu paling GG cok untuk sekarang. Tapi kalian bisa lihat ya, Mega Mewtwo Y mati cok. Tuh ya, Mega Mewtwo Y-nya mati, tinggal Mega Mewtwo X-nya yang menang. GG ya ternyata ya, Mega Mewtwo X GG banget cok. Ini skinnya nggak malu-maluin sih. Skinnya nggak malu-maluin, GG banget. Ya, tapi tetap ya, kayaknya yang menang yang kanan. Untuk yang kanan CP-nya 17 juta, untuk yang kiri CP-nya 16.500. Jadi nggak terlalu jauh untuk gap CP-nya ya, gap power-nya nggak terlalu jauh. Tapi tetap aja ini kayaknya di carry sama si Sol Galeo. Kayaknya ya, tapi nggak tahu, nanti kita lihat. Apakah King Solga bakal melawan Mega Mewtwo X ya? King Solga versus Mega Mewtwo X. Aku masih yang kemarin sih, cok ya, masih bingung sama yang kemarin. Giratina loh bisa ngekill Mega Mewtwo X, cok. Oke. Mega Mewtwo X ultimate 0-1 langsung Mega Diancie dibawa ke Azurafield, jelas mati dia ya, tapi bisa revive dia walaupun ada di Azurafield ya. Oke. Matilah Mega Diancie-nya. Nice, Mega Diancie-nya mati tapi masih tetap bisa revive ya. Nanti di ronde selanjutnya harusnya bisa revive.
Kalau misalkan wallnya nggak pecah, tapi kalau wallnya pecah ya wassalam ya. Oke. Nice. Tuh, langsung tinggal udah tinggal itu doang, Cok. Tinggal si Magiarna, Solgaleo sama si Cerneas. Harusnya menang yang kiri enggak sih? Menang Mega Mewtwo X enggak sih? Ini kalau misalkan cuman di carry sama Solga sendirian kayak wah, enggak masuk akal sih, terlalu OP ya Solgaleo kalau bisa nge-carry. Oke. Tapi masih sama-sama tim steel ya. Oke, itu Cerneas-nya udah tinggal dikit lagi mati. Cerneas-nya tinggal dikit lagi meninggal. Magiarna sama Solgaleo-nya masih bisa bertahan. Oke, oke. Cerneas-nya masih bertahan dong, nggak mati-mati dong. Ini pakai Solbone ya, berarti emang beneran Solgaleo yang tadi ya, ultimate. Oke, mati satu ya. Mati satu, Cok. Mati satu. Apakah bisa mati lagi? Ada yang mati lagi gitu. Ya, Mega Mewtwo X-nya ditarik ke depan. Itu kalau misalkan kena counter attack dari Solgaleo, bisa aja mati itu. Oke, Mega Mewtwo X-nya 2,5 juta. Disusul Mega Diancie. Oke, kena cancel. Sumpah, Solgaleo-nya terlalu gila sih. Solgaleo-nya terlalu gila. Oke. Kita lanjut barusan ada telepon, Cuk. Sorry. Ini Mega Diancie-nya satu kali counter lagi mati. Nice, Mega Diancie-nya mati ya. Mega Diancie-nya mati. Ini kalau misalkan beneran menang gara-gara King Solga doang, gila banget, Cuk, King Solganya. Oke, Mega Diancie-nya udah revive lagi. Kalau sekarang kayaknya Solgaleo lawan PG aja harusnya menang PG ya. Kalau sekarang ya di server global ya. Oke. Itu ya, kalian bisa lihat Solgaleo-nya time mark-nya bahkan masih belum pecah, Cok. Time mark-nya aja masih belum pecah. Kenapa aku jadi bersin-bersin terus ya? Oke, mati. Mega Diancie-nya mati. Itu sendirian di depan Mega Mewtwo X-nya. Itu udah jelas Mega Mewtwo X-nya harusnya mati sekali counter. Bahkan belum di counter ya, udah mati duluan. Jadi kalau misalkan wah, gila banget. Ternyata beneran ya, King Solga sesuai rumor di Bilibili, Cok ya. King Solga sesuai rumor di Bilibili, dia adalah rajanya untuk sekarang ya, Cok. Rajanya tank ya. Rajanya tank. Gimana menurut kalian, Cok? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam Mampus Gaming. Bye.